Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Bro Rudiana ya. Nah, kali ini kita kedatangan tip kompo merek Aiwa ya. Punya temen keluhannya mati total. Cuman ini kabel listriknya udah diganti ya. Ini pakai kabel apa sih? Kabel listrik ya, jadi biar panjang mungkin maksudnya gitu ya. Nah, untuk pengecekan awal ya, kalau kalian nemuin kasus mati total ya, kalian silahkan buka casingnya ya, buka tutup. Nah, ini kalian lihat pada jalur primer ya, ini biasanya ada pius ya, ada pius atau sikring ya. Silakan kalian cek sikringnya ya. Ini sikringnya kebetulan ada di sini ya. Nah, kita coba cabut ya sikringnya. Ini sikringnya kita coba menggunakan ampermeter analog ya. Seperti ini. Nah, kita coba dulu probe-nya ya. Ini. Aduh. Bergerak apa enggak? Nah, di skala 10 ya seperti biasa. Nah, ini jarum naik ya untuk pengecekan awal probe ya. Takutnya apa meternya bermasalah ya. Terus kita lanjut cek sikringnya. Sikring pada ketip kompo Aiwa ya, ini silo ya, nggak begitu ini. Oke, sikring putus ya. Ini untuk keluhan yang mati total ya. Nah, kita coba langsung ganti sikringnya ya atau piusnya. Apakah tip kompo ini langsung bisa menyala? Karena ini keluhannya mati total ya. Itu pas ada kejadian petir kemarin ya. Setelah kita ganti pius, kita coba colokin ya kabelnya, apakah masih bisa menyala. Oke, buat teman-teman kalian bisa lihat ya, kita coba dekatkan. Setelah kita ganti pius ya, seperti ini. Segitu aja buat teman-teman ya. Ini ternyata cuman piusnya ya, piusnya yang putus karena mungkin kena induksi petir kemarin ya. Jadi sikringnya itu putus. Setelah kita ganti, kalian bisa lihat ya, tip kompo normal ya, hidup kembali ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.